Nah, guys, gue ntar naik ke atas sono ya. Nih, nih, ini. Itu ada jalan tuh, udah kelihatan tuh. Karena ini kena kabut ya, jadi kurang begitu jelas. Nah, buat kalian yang melintasin ke wilayah Citorek ya guys, yang bertujuan mau ke negeri di atas awan yang sedang viral waktu itu, kalian bisa stop di sini. Di sini ada kebun wisata strawberry ya guys. Nah, kebun wisata strawberry ini bisa kalian petik, tentu saja bayar ya guys. Oke, kita masih jauh perjalanan, kita lanjut lagi ya. Nah guys, gue udah kelewat sih ke tempatnya ya guys. Cuman gak apa-apa, sengaja gue lewatin karena gue pengen tahu. Ini keren banget tempatnya ya guys. Nah guys, buat kalian yang mau berkunjung ke lokasi ini, diusahain jangan sendirian ya guys. Ajak temen, ajak beberapa teman lah gitu. Biar enak di jalannya, ada teman ngobrol. Jangan seperti gue sendirian, jadi kesannya kayak uji nyali gitu ya guys. Tapi gak apa-apa sih kalau berani gitu. Sendirian juga gak apa-apa, emang keren juga sih. Nah, ini adalah jalan kita menuju ke lokasi ya guys. Lokasi objek wisata negeri di atas awan yang ada di Citorek. Posisi kita ini adanya di lokasi Gunung Luhur ya guys. Sekedar informasi buat kalian yang pakai kendaraan, terutama motor, sebelum berangkat dicek dulu ya, dari mulai mesin, oli, rem, itu penting banget karena di sini jalannya ini cenderung naik turun. Jadi kalau naik ya kita kudu ngegas, sedikit agak boros di bensin ya guys. Tapi kalau nurun ya kita paling mainnya rem terus, jadi borosnya di kanpas. Nah, yang penting
kita tetap waspada, tetap hati-hati, fokus di jalan, jangan terlalu ngebut, karena kan kita kan nggak tahu kondisi jalanan di luaran seperti apa gitu, nggak seperti yang biasa kita lewatin tiap hari, karena tekstur di sini juga kan beda-beda gitu. Ditambah lagi tadi kan di depan kan ada yang longsor seperti itu. Nah, batu-batu di pinggir jalan kayak gini ini juga kan bahaya juga sih kalau kelindes sama kita, sama roda. Nah, itu di depan lokasinya udah kelihatan ya guys. Kita bakal masuk ke sini nih, ke parkiran dulu yang ada pila-pilanya ini. Untuk parkirnya cuman kayaknya gratis deh, parkir gratis, naiknya yang bayar. Naiknya bayar cuma Rp5.000 ya guys. Parkir gratis di sini. Nah, ini pila. Nah, itu adalah tangga untuk menuju ke atas. Sekedar informasi buat yang mau nyewa pila di sini, harganya Rp150.000 per malam. Itu kalau bukan hari weekend. Kalau weekend itu Rp200.000 ya guys. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah guys, gue ada di tempat pembelian tiket ya guys. Di sini banyak banget nih kayaknya nih udah nih orang-orang yang pernah berkunjung ke sini ya guys. Nah, ntar kita tempel juga di sini. Nah, sekarang kita mau naik ke atas. Penasaran dengan yang namanya negeri di atas awan? Yuk ikutin terus perjalanan gue kali ini di Citorek. Ini ada garis polisi ya guys. Kita dilarang melintas sih sebenarnya. Cuman gue ada di atas, nanggung amat ya. Nah guys, buat kalian yang penasaran banget dengan negeri di atas awan atau sering dengar-dengar doang, belum pernah berkunjung, nah inilah negeri di atas awan ya guys. Tapi nggak ada awannya karena kita datang ke sini kan udah siang nih. Seharusnya pagi-pagi di sini. Nah, itu perkampungan tuh ya. Nah, itu perkampungan yang ini. Itu perkampungan warga Citorek. Nah, guys, gue lagi ada di salah satu objek wisata yang ada di Citorek yang sangat terkenal dan sempat viral ya, guys, beberapa bulan belakangan, yakni negeri di atas awan. Nah guys, sebenarnya gue agak kecewa sih. Kenapa kecewa? Karena gue nggak ngelihat langsung awan yang seperti ada di negeri di atas awan banget gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa karena ini musim hujan. Terus jam kunjung gue juga udah jam hampir jam 4:30 di sini ya guys. Jadi harap maklum. Nah, gimana menurut teman-teman semua negeri di atas awan? Apa keren? Apa ada tempat lagi yang lebih keren lagi dari ini? Sebenarnya sih banyak ya, bukan di sini doang ya, negeri di atas awan. Ada beberapa tempat di lokasi yang lain ya guys. Jadi ntar kita cobain deh semua biar teman-teman semua nggak penasaran. Sekarang ikutin aja dulu perjalanan gue menelusuri salah satu objek wisata yang ada di apa sih namanya tadi ya, Citorek. Let's go.